Tiada maaf bagimu. Info daripada novel. Di episod kali ini, Pak Malik menguruk dadanya. Hatinya sesak melihat keadaan Iqbal. Helmi pula pantas menolak tubuh Iqbal ke tepi. Abah dia minum, beritahu Helmi. Tin arak ditunjukkan kepada Pak Malik. Iqbal menggeleng-geleng. Apa yang kau buat ni? Itu air akulah. Bentak Iqbal. Tiba-tiba dia merampas tin minuman itu dari tangan Helmi. Iqbal bangun. Dia berjalan terhuyung hayang menuju ke dapur. Namun malang tak berbau. Iqbal terlanggar bongkar pintu dan terus jatuh tersembam ke atas lantai. Pensan langsung tak sedarkan diri. Celik sahaja biji mata, Iqbal sudah terlantar di atas katil. Hari pula sudah malam, hanya lampu berpinar-pinar di kepalanya. Benjol sebesar telur ayam terasa di dahi. Bajunya sudah bertukar. Sungguh suasana di dalam bilik itu dirasa keasing. Ini bukan rumah sewanya. Iqbal termenung sekejap. Baru saja dia teringat petang tadi dia mabuk. Iqbal cuba nak bangun. Ini tak boleh jadi. Bagi Iqbal, tempat itu perlu segera ditinggalkan. Namun Pak Malik muncul di depannya. Kamu nak ke mana tu? Soal Pak Malik lagi. Serius. Melihatkan Pak Malik, Iqbal menggeleng. Dia mula bertanya di mana dia berada. Pak Malik sekadar tersenyum. Kat rumah saya, duduklah dulu. Minum sama. Jangan balik. Duduk sini dulu. Minum teh dengan saya. Tiba-tiba keras suara Pak Malik. Iqbal, aku. Dia duduk di sebelah Pak Malik. Sungguh Iqbal terketar-ketar lututnya. Iqbal diam sejenak. Aneh mengapa Pak Malik tak bertanya mengenai kejadian petang tadi. Pak Malik sudah lupa. Tak mungkin. Ini tentu ada sesuatu yang tak kena. Mesti ada agenda tersembunyi. Bisik naluri Iqbal pasal petang tadi. Kalau kamu tak keberatan, Pak Malik nak minta sesuatu. Ujar Pak Malik lagi. Tiba-tiba Iqbal terkejut. Mula bertanya apa yang Pak Malik maksudkan. Esok kita pergi ke Mahat. Ada benda yang Pak Malik nak tunjuk. Beritahu Pak Malik lagi. Kali ni Pak Malik sudah tersenyum. Iqbal pula sekadar mengangguk sambil menghabiskan teh panas di dalam cawan. Kemudian Iqbal cepat-cepat meminta izin Pak Malik ingin pulang ke rumah. Sampai saja ke rumah, Iqbal mula mencari ke mana semua minumannya. Semuanya dah lesap, mana dia tak guna. Bentak Iqbal lagi. Sungguh dia menahan rasa sakit dalam hati. Mengeluh pun tak berguna. Ya, dia tahu yang semua minuman itu sudah diambil oleh Pak Malik dan Helmi.